Halo teman-teman semuanya, kali ini kita sekarang ada di Sae. Karena ini cuacanya lagi ada PSBB ataupun ada sosial budaya berskala besar, jadinya tempat wisata ini ditutup untuk sementara waktu. Nah, Sae sendiri adalah sarana fasilitasi dan edukasi ekonomis ataupun yang biasanya disingkat dengan LISMA atau Lapas Siji Malang. Nah, kali ini kita akan masuk coba ada apa saja di dalam. Nah, sebelumnya kita ini ada untuk diceritakan teman-teman ya. Jadi di sini di bawah ini, nah ini untuk mengalirkan air. Lalu di sini juga ada untuk ini, jadi kita cuci tangan dulu pakai masker. Nah, ayo kita masuk. Ini adalah kantor dari LISMA Siji Malang yang ada di Kota Malang. Jadi ini kelihatannya tutup seperti itu. Nah, di sana. Nah, di sini adalah tempat wisatanya. Nah, di sana sendiri itu kayaknya ada sebuah bangunan, teman-teman, yang belum diselesaikan. Untuk pembangunan apa saya juga belum tahu. Nah, ini adalah salah satu traktor ataupun apa ini ya, semacam itulah yang masih lihat bannya. Ini untuk mengangkut, kemungkinan untuk mengangkut dari barang-barangnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, daripada kita penasaran, yuk kita masuk lihat apa yang ada di dalam. Selamat datang di sarana asimilasi dan edukasi yang ada di Kota Malang. Oke teman-teman, kali ini kita sudah di dalam area wisatanya, teman-teman. Dan ini, dan di sini juga ada patung dari petani, teman-teman. Petaninya cukup intens. Sarana asimilasi dan edukasi Lapas Siji Malang atau SAE, 16 September 2020 yang kemarin, teman-teman.